Orang yang rajin istighfar, minta ampun semua dengan Allah, yakinlah kata Allah tidak akan waktu turun bala. Kalau turun bala juga, maknanya dalam bentuk ujian, nak tahu katanya, ok sabar setakat mana. Gitu. Sebab tu kita kena skor baik semua dengan Allah. Walaupun kita amal ibadat banyuk, sebar agama, duduk atas muka bumi ni, jadi orang soleh, solehah, berjuruh baik. Tapi buat apa boleh bala turun juga. Ha, ni boleh jadi ada di kalangan orang-orang kita, orang-orang Islam kita duk buat dosa menyebabkan dia seorang ataupun beberapa orang Allah Taala waktu turun bala maka kena semua. Sama ada orang baik, orang berjuruh. Nah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض إن نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء إن في ذلك لآية لكل عبد منيب. Ayat 9. Ayat 9 surah Saba. Setelah mereka mengejek-ngejek dan membuat tuduhan-tuduhan itu, tidakkah mereka melihat apa yang ada di hadapan mereka dan yang ada di belakang mereka dari langit dan bumi? Dapatkah mereka melarikan diri? Ini adalah Allah Ta'ala tanya, tak ada nak kepada jawab apa, bahkan jawab apa duduk di dalam ayat itu sendiri. Orang kafir Mekah yang mengejek-ngejek, yang kata menganying kepada Nabi dan hino kepada Qur'an. Tuhan pun tanya, kau duk tuduh, duk kecek, duk buat gotu-gotu ni, boleh lari tak daripada bumi dan langit? Jika kami kehendaki, nescaya kami timbuskan mereka di bumi. Maknanya, kalau Allah Ta'ala kehendak, Allah akan witgelar mereka di dalam bumi. Tapi tak pernah berlaku di bumi Mekah. Orang ataupun golongan manusia yang Allah Ta'ala tergelarkan mereka di tengah-tengah bumi Mekah. Sebab apa tu? Sebab rahmat besar yang Allah Ta'ala bagi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi duduk di mana, maka Allah Ta'ala tak buat turun bala di situ. Allah firman, وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. Allah sama sekali tidak akan mengazabkan mereka selama mana engkau, hey Muhammad, duk sekali dengan puak-puak. Maknanya, kalau Allah Ta'ala waktu turun bala, kalau saja ni, tapi benda ni benda tak berlaku dah zaman dulu. Kalau Allah Ta'ala waktu turun bala, maka sekali dengan Nabi, hacau. Tapi Allah Ta'ala rahmatnya kepada Nabi Muhammad SAW, Tuhan tak waktu turun bala di mana-mana tempat ketika Nabi duduk sekali. Kalau ada bala pun, bala pasang totok, cok cong cepok, supaya malaikat mari perai bersama di dalam perai Badar. Nabi pun duduk ada dalam perai Badar. Tapi bala tu dikira katanya sebagai, bukan bala tak, sebagai pertolongan, bantuan kepada orang-orang Islam nak jadi benarnya peperangan. Alhamdulillah. Tapi tak ada berlaku di dalam sejarah. Wayak katanya Tuhan waktu turun bala, ribuk siapa kau, angin habis pupuk siapa kau, umuh-umuh Nabi, umuh sahabat, tak ada.
Kalau mari pun dalam bentuk pertolongan seperti tentera Ahzab yang sudah pun kita belajar belum pada ni. Allah Taala waktu turun angin tu ribuk siapa kau habis puak-puak dia. Hadut tunggu nanti nak serai orang-orang Islam, maka Allah tolong dalam bentuk angin ribuk dan sebagainya. Alhamdulillah. Ayat yang saya baca saat ni, "Wa ma kana Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun." Ini totok kepada orang-orang Islam khasnya. Allah sama sekali juga tidak akan azab mereka selama mana mereka beristighfar. Maknanya umum ayat ni sampai hari kiamat. Siapa-siapa yang rajin istighfar, minta ampun sokmo dengan Allah, yakinlah kata Allah tidak akan waktu turun bandar. Kalau turun bandar juga, maknanya dalam bentuk ujian, nak tahu katanya, ok sabar setakat mana. Gitu. Sebab tu kita kena skor baik sokmo dengan Allah. Walaupun kita amal ibadat banyuk, sebar agama, duduk atas muka bumi ni, jadi orang soleh, solehah, berjuruh baik. Tapi buat apa boleh bandar turun juga. Ha, ni boleh jadi, ada di kalangan orang-orang kita, orang-orang Islam kita, duk buat dosa, menyebabkan dia seorang ataupun beberapa orang, Allah Ta'ala buat turun bandar, maka kena semua. Sama ada orang baik, orang berjuruh. Nah, orang alim, orang apa, kena belakang. Ini adalah pucuk daripada kejahatan yang berlaku di mana-mana tempat. Sebab itulah kita orang Islam ni kena pakat tegur, kena pakat royak ha kemungkaran dan pakat sebar kebaikan. Benar-benar mungkar kuam cuarai yang dok berlaku maksiat gotu gani, kita kena pakat-pakat royak, kena pakat hampram. Adapun ha kebaikan, marilah kita pakat sokong. Pakat bersatu hati, pakat sungguh. Bukan kita paksa ke, tapi kita royak kebaikan, marilah kita pakat huan klub kepada kebaikan. Mari kita pakat amal, pakat jadi orang berjuruh, orang baik. Orang nak terima, terima. Orang tak sih terima pun tak ada apa. Sebab dalam Islam tidak ada paksa. Tidak ada paksa di dalam Islam supaya orang tu kena pahal supaya kita. Orang ni kena amal supaya kita. Tak mesti. Tiap-tiap orang apabila dia tahu, dia bertanggungjawab sendiri ke atas diri dia. Dia bawa diri dia sendiri. Dia rajin, dia malah. Dia nak, dia tak say, dia apa. Duduk di dia. Duduk di diri dia. Sebab itulah, Nabi royak kepada orang-orang Mekah pada zaman itu. Royak sesara, ciceng. Bukan royak kepada orang kafir saja tak. Bahkan di kalangan sahabat. Asal dulu dia duduk dalam jahiliyah, dia masuk Islam. Nabi didik. Siapa kau jadi orang berjuruh, jadi orang baik dan geligor. Inilah ulama-ulama yang katanya, orang yang paling molek, baik sekali, yang dididik, yang diterbiah oleh manusia. Siapa tu? Iaitunya para sahabat yang dididik oleh Rasulullah SAW. Guna apa tu? Guna dua kali pada masa itulah. Dia cukup madal, iaitunya guna Quran dengan guna sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dua tu eh. Tak ada kena ngaji fikrah, tak ada kena ngaji sejarah, tak ada kena ngaji apa. Sebab apa? Sejarah Nabi mankut ken pada masa tu iaitunya sahabat dia duduk dalam hitkan dah. Kita zaman-zaman lah ni kena ngaji banyak lah. Kalau kita nak kira pasal laksud lah. Kita kena ngaji ni lebih pada sahabat lagi. Kalau adat kata. Padahal sahabat Nabi tu yang ngaji daripada mulut Nabi, kelakuan Nabi, duduk sekali, gelomok sekali dengan Nabi, maknanya kelom-kelun hidup dia tu, hak itulah jadi inti dia panggil, jadi ibu besar. Hak dia duduk ngaji dengan Nabi, duduk dengar Nabi royak, dia pergi perai, dia gotu, dia gani. Kita yuklang mari, kena duduk ngaji sejarah-sejarah yang berlaku di zaman Nabi, zaman sahabat, zaman tabi'in, zaman tu, zaman ni, zaman. Sebab kita yuklang. Orang yuklang pada kita lagi. Misal katanya ada 1,000 tahun, 2,000. Misal saja tu. Pun kena ngaji juga sejarah apa? Sejarah orang zaman-zaman lah ni. Dan sejarah orang-orang zaman dulu. Gitulah. Nak no, ayah katanya, dunia ni telah yuk samai. Orang yuklang tong rianru
Ciwa perawat, perawat saat orang-orang pada zaman dulu berlaku gapo. Tapi di zaman Nabi, masya-Allah. Benar yang dok berlaku yang Nabi royak klik kepada ayat, iaitu manusia tak seterima ajaran Allah. Manusia mengejek dan menganying mainnya. Tu kalau dia kita fikir mudah-mudah tergamuk deh. Orang itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jadi rasul ni, kita orang Islam nak hormat sungguh-sungguh kepada Nabi. Sungguh-sungguh kita kasih, kita sayang kepada Nabi. Tapi orang kafir nganying mainnya. Saya misal mudah-mudah. Orang zaman learning. Tengok tok guru, tengok baba, tengok ustaz. Dia kata mainnya. Padahal orang-orang lain, masya Allah, hormat. Jabat salam. Sengguh-sengguh orang kucuk tangan tok guru. Ha, tapi ada sengguh-sengguh orang. Ya mai haika kepada tok guru, kepada orang-orang alim. Sebab ya kira katanya aku dengan mong serupa ya. Ha tengok. Nak ayat katanya otak dia tu yang mikir genohnya yang mikir aku dengan mong serupa. Tak ada apa, tak ada gapo beza ni. Aku nak mengaji, tak apa tak sempat mengaji, tak apa. Ha gitu. Ni orang mai haika kepada orang terutamanya orang-orang kafir. Dia tak ada kira mana dengan Nabi Muhammad. Sebab tu, dia nak bunuh hari-hari Nabi. Dia nak khainat. Dia nak wang pen, jahat. Dia nak karuk, nak gotu, nak gani. Itulah Allah Ta'ala rakyat di dalam surah As-Safat. Wa iza dhukiru la yadhkurun. Apabila mereka diberi peringatan, mereka tidak ambil peringatan hak dirakyat. Maknanya, Nabi-Nabi, Rasul-Rasul dan utamanya Nabi Muhammad hidup royak, ajaran Islam, royak, royak, royak. Tak ada pakai walaupun sikit. La yadhkurun. Wa idha qila lahum la ilaha illallah, yastakbirun. Ha, tengok. Bila disebut kepada mereka, la ilaha illallah, mereka itu takabur. Tak saya terima la ilaha illallah. Padahal sebut mudah ya. Sebut mudah ya. Tapi tak saya terima. Ha ni nak ayat katanya hidayah. Petunjuk petunjuk daripada Allah Ta'ala. Tuhan yang nak wui kepada siapa, maka dia wui. Dia tak say wui kepada siapa, walaupun bijak alai setakat mana pun. Tuhan katuk pintu hati dia, siapa ke mati dia. Lepas tu mari pula yuk anak, cucu, cicit, cocok, siapa ke hari kiamat. Dia Tuhan kehendak tak say wui jadi hidayah, tak say wui hidayah. Maka duduk situ lah. Kita orang Islam pun lagu tu lah juga. Kena fikir molek. Katanya, buka pintu hati ni, bukan duduk di tok guru, ustaz, baba, nak wicakan tak. Tapi duduk di Allah. Guna sebab ya. Manusia tolong ceramah, tolong menulis kitab, tolong khutbah, tolong tazkirah, tolong tu, tolong ni. Kita nantinya, insyaAllah, dia tu hewi nampak. Tak ada kena kecek banyak. Tak ada kena duk ceramah. Acik parah tekok-tekok. Dah. Koyak. Peh. 2-3 patuh. 4-5 patuh. InsyaAllah. Tuhan kebuka hidayah. Lepas tu bagi orang yang ceramah. Orang kecek. Orang khutbah. Orang apa. Kena niat semua dalam hati dia. Ikhlas. Lepas tu kena minta semua dengan Allah. Ya Allah. Wujadikanlah gapo hakku sapa ni. Membukakanlah pintu hati orang-orang hak dengar, orang hak ikut ti aku kecek. Serta dengan orang tu, orang hak kecek tu sendiri, orang ceramah, orang ngajar. Dia dengan Allah Taala ni jadi rapat sungguh. Amalan dia kuat. Iman dia kuat sungguh. Nanti jalan belakang tu dia panggil kakah-kakah bagi orang yang menjadi pendakwah. Orang yang seru Islam, orang yang mengajar, orang ceramah, orang gapo, jangan semata-mata tengok dalam kitab, mari royak, tapi tuai sendiri, tak ada belah mana, ini tak boleh. Tu sekadar ilmu. Ilmu siapa royak boleh belakang. Walaupun orang kafir, saya misal saja ni. Walaupun orang kafir, dia pandai Quran, dia royak, dia mari duduk tafsir, gerain. Kita boleh tak ngaji daripada dia?
adat katanya tak ada salah. Adat katanya tak salah kalau sekiranya kita ngaji tafsir daripada orang kafir. Saya misal saja ni. Sebab apa? Sebab ya royak tu adalah ilmu. Tapi hakikat di sisi Allah, Allah Ta'ala tak ada kehendak macam tu. Ya kehendaknya, isi dalil yang ada pada orang ngajar, dan benar-benar orang ngaji, orang nak tu, dia terima dengan penuh hati. Allah Alhamdulillah, bukan wicakan sangat ni, saya kecek ni. Royak mudah-mudah nak kita gambar katanya, hidkan yang berlaku pada zaman Nabi dulu dengan benda yang menjadi kenyataan pada zaman tiap-tiap zaman. Lagu itulah manusia. Ada manusia hak mudah kira, ada manusia hak payah kira, payah basa. Hak payah basa tu kan, masya-Allah. Tak ikat nak elok. Tak ikat nak elok, tak ikat nak royak. Dok lagu tu, supaya dia tak siprap diri dia sendiri nak jadi molek. Tapi bagi orang yang Allah Ta'ala capok nak jadi mudah, nak jadi molek, masya Allah, mudah-mudah. Royak kadang-kadang cuik. Tak ada kena duk royak banyak. Cik, cuik so. Sudah. Allah, kita nak jadi lagu tu dah. Kita ni jadi mudah. Mudah berubah. Mudah patana. Mudah royak. Mudah bentuk. Mudah hajar. Mudah jadi mudah. Jangan jadi payah. Orang ada payah so. Payah belakang. Allah Alam lah. Siapa pandai royak, tulur-tulur royak, tulur-tulur siapa, gitulah. Allah Ta'ala royak lagi. Jika kami kehendaki, nescaya kami timbuskan mereka di bumi. Timbus maknanya tergelai. We bombing kelai. Atau kami gugurkan atas mereka ketul-ketul dan serpih-serpihan dari langit. We jadi langit itu turun stoko, peng-peng-peng. Supongan apa? Supongan bata, supongan seming pecah. Ini Tuhan rakyat katanya, in nasyak, jika kami kehendaki. Tapi, tak berlaku. Nah, yang akan membinasakan mereka. Akhir sekali, sesungguhnya yang demikian mengandungi satu tanda yang memberi keinsafan. Bagi siapa tu? Bagi tiap-tiap hamba Allah yang mahu kembali kepadanya dengan taat dan berbakti. Maknanya, hitkan hak berlaku pada zaman-zaman dulu. Tu heroyak, lagu tu, lagu ni, lagu tu, lagu ni. Benar ni mudah ya. Bagi orang yang hati dia, perasaan dia, nak kembali semua kepada Allah. Munib artinya taibun. Taibun arti apa? Orang yang bertaubat. Orang bertaubat ni, orang U-turn. U-turn lah ke mana? Dia sesak, kena U-turn. Kena pergi cari jalan semula. U-turn arti ke? Kena? Bawa kereta pergi, tak kena dah ni. Ataupun jalan sana, kita kena U-turn semula. Itu artinya, taibun, taubatun. Iaitunya bertaubat. Dan orang bertaubat. InsyaAllah, orang yang sentiasa istighfar, bertaubat, cek katanya orang itu, Allah Ta'ala kehendak nak jadi molek. Nak jadi dia reti agama. Dan reti cara hidup dia. Nah, insyaAllah, kita kena masuk belakang ni. Dalam ayat akhir sekali ni, iaitunya, inna fi dhalika la ayatan li kulli abdim munib. Abdim munib artinya hamba yang sentiasa kembali kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan menerimanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dalam hukum, ta'at dan sebagainya. Semua tiap-tiap kara adalah sifat baik bagi orang-orang yang kembali kepada Allah. Nah, insyaAllah kita sambung ayat semula seterusnya dalam kisah Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.